Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Relang Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 5 model MPV yang sedap daripada segi comfort dan sebagainya. Tetapi jatuh harganya yang boleh dikatakan agak teruk berbanding kereta sama tahun dengannya. 5 MPV yang disenaraikan ini bermulanya daripada tahun 2013 ke atas. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita tengok. Pertama, Nissan Serena. Kalau kita lihat tentang sejarah Nissan Serena ini, terdapat 6 generasi kesemuanya. Bermulanya pada tahun 1991 sehinggalah tahun 2022. Tetapi yang kita akan bincangkan kali ini daripada generasi keempat dan kelima. Makna kata boleh buat long lagi. Harganya bermula daripada RM35,000 sehinggalah RM75,000. Bergantung pada tahun serta kondisi kereta. Saya percaya di Malaysia hari ini ramai peminat jenis MPV compact sebegini. Untuk generasi keempat, Nissan Serena mula diperkenalkan pada tahun 2010 tetapi ianya masuk pada pasaran Malaysia pada tahun 2014 sehinggalah 2018. Menggunakan enjin MR20DD4 silinder dan S-Hybrid 2.0 liter. Itu untuk generasi keempat Nissan Serena, manakala generasi kelima Nissan Serena masuk pada negara kita pada tahun 2018. Untuk model ini masih mahal lagi, sekitar harganya RM75,000 sehinggalah RM85,000 bergantung pada tahun. Ha, kenapa Nissan Serena ini jatuh harganya sedangkan harga barunya dulu hampir RM150,000? Saya cuba buat research mengenai Nissan Serena ini, apakah masalah yang dihadapi oleh Nissan Serena ini. Ternyata wear and tear terhadap Nissan Serena ini cepat rosak. Ada yang kata beli baru pakai dalam masa 1 tahun dah kena compressor aircon. Tearing rack bermasalah, pernah claim warranty 2 ataupun 3 kali. Navigator kurang memuaskan, itu merupakan salah satu isu hangat daripada grup Nissan Serena. Dan ada yang cuba buat perbandingan mengenai fuel consumption di antara Nissan Serena ini dengan kereta sama segmen dengannya. Ternyata Nissan Serena ini agak tinggi sedikit penggunaan fuel consumptionnya. Hal ini mungkin betul sebab Nissan Serena ini menggunakan enjin 2.0 liter. Sebaliknya kereta sama segmen dengannya menggunakan enjin 1.5 liter. Kebanyakannya daripada jenis turbo. Siapa dekat sini pengguna Nissan Serena generasi keempat ini dan generasi kelima ini? Cuba korang komen dekat bawah. Kedua, Mazda Biantis. Saya percaya ramai yang tidak kenal dengan kereta ini, malah tidak tahu pun akan kewujudan kereta ini. Sebuah MPV daripada Mazda ini dikelaskan dalam segmen minivan, iaitu sama segmen dengan Nissan Serena. Mula diperkenalkan pada tahun 2008 sehinggalah 2018. Ada 3 model enjin yang diperkenalkan untuk Mazda Biantis ini, tetapi masuk pada pasaran Malaysia dengan enjin 2.0 liter Skyactiv G Dodge 4 silinder. Harga untuk Mazda Biantis ini yang kita boleh dapati pada masa hari ini dengan harga bermula daripada RM30,000 sehinggalah RM60,000 bergantung pada kondisi serta tahun pengeluarannya. Yang menariknya tentang enjin yang digunakan pada Mazda Biantis ini, ia tidak menggunakan gearbox CVT. Sebaliknya 6 speed Skyactiv Drive. Ada yang katakan gearbox daripada Mazda ini agak tahan lasak tetapi kos untuk membaikinya agak tinggi. Saya tak tahulah betul ataupun tidak untuk fakta ini. Untuk Mazda Biantis ini kalau nak pakai pada hari ini, better ambil tahun 2013 ke atas. Kalau pandai cari mungkin akan dapat harga bawah daripada pasaran. Ketiga, Honda Freight. Sebelum ini saya pernah bercerita mengenai 5 keluarga Honda yang jatuh harganya antara kereta baru. Salah satunya Honda Freight dalam list itu. Untuk Honda Freight ini saya tak pasti ianya pernah dibawa masuk oleh pengedar sah Nissan ataupun tidak. Tetapi dekat ruang komen hari itu ada yang katakan kereta ini pernah dibawa masuk sekitar 14 tahun yang lepas. Honda Freight merupakan daripada segmen mini MPV juga. Chassis asalnya daripada Honda Chase yang dipanjangkan
dikosongkan dan ditinggikan. Mula diperkenalkan pada tahun 2008 sehinggalah 2024. Kenapa kereta ini ditolak rakyat Malaysia? Salah satunya bentuk bodi yang kurang cantik. Daripada segi enjin pula cukup memuaskan menggunakan enjin 1.5 liter, iaitu enjin yang sama digunakan pada Honda Jazz ataupun Honda Fit. Di Malaysia memang jarang kita tengok Honda Freight ini, tetapi di Singapura ianya mendapat sambutan yang meluas di sana. Digelar sebagai kereta serbaguna. Keempat, Honda Ilson. Jika peminat Honda, mereka akan kenal sebuah MPV yang besar daripada Honda ini. Kereta ini ada dua generasi yang diperkenalkan, bermulanya pada tahun 2004 sehinggalah 2015. Di Malaysia ia tidak dibawa masuk oleh pengedar sah Honda, sebaliknya dibawa masuk oleh unit Recon. Sebenarnya untuk Honda Ilson ini tidak patut ada dalam list ini, ianya bukanlah dikategorikan sebagai kereta baru. Tetapi saya nak senaraikan juga dalam list ini merupakan sebuah MPV yang mewah, yang mana harganya hari ini kita dah boleh dapati sekitar harga RM30,000 hinggalah RM50,000. Mengenai harga untuk Honda Ilson ini, boleh dikatakan tidak turun harganya. Dua tahun lepas pun saya tengok tetap dengan harga RM50,000-RM30,000. Kenapa saya senaraikan kereta ini dalam list ini? Kalau kita tengok fungsi yang ada pada Honda Ilson ini agak mewah. Boleh dikatakan semua fungsi yang ada pada kereta baru hari ini ada pada Honda Ilson ini. Kalau korang berkeinginan ingin memiliki sebuah MPV yang besar daripada Honda ini, better korang ambil enjin 2.4 liter sebab ianya berkongsi enjin dengan Honda Odyssey. Alright guys, so itu adalah 4 model MPV yang jatuh harganya sekitar tahun 2013 ke atas. Seterusnya kita masuk yang terakhir, iaitu yang kelima. Untuk yang kelima ini kita pergi pula kepada kereta lokal, iaitu kereta Malaysia. Kereta yang saya maksudkan ini adalah sebuah model MPV daripada Proton. Ia adalah Proton Izora. Proton Izora mula diperkenalkan pada tahun 2009 sehinggalah 2023. Ada dua model enjin yang diperkenalkan untuk Proton Izora ini, iaitu 1.6 liter Capro CPS dan 1.6 liter Capro CFE. Saya senaraikan Proton Izora dalam list ini kerana harga untuk Proton Izora pada masa kini, iaitu bermula pada tahun 2013 sehinggalah tahun 2019, kita dah boleh dapati dengan harga RM20,000 sehinggalah RM35,000. Untuk Proton Izora CFE ataupun Izora Bond, siapa dekat sini nak kereta baru lagi, tak nak kereta import sebab takut harga spare part ataupun harga untuk wear and tear tinggi, korang boleh pilih Proton Izora ini. Dekat sini ada satu info tentang Izora Bond ini. Peringatan kepada korang yang ingin memiliki Proton Izora Bond ini, biasa masalah yang selalu berlaku pada Proton Izora Bond ini, kebocoran pada hose, terutamanya hose pada turbo. Dan satu lagi, hose pada OCH, iaitu oil cooler hose. Itu merupakan basic engine yang kita perlu tahu untuk memiliki Proton Izora Bond ini. Alright guys, so itu adalah 5 kereta MPV yang jatuh harganya di tahun 2013 ke atas. Mungkin ada lagi kereta lain yang korang nak tambah, cuba korang tinggalkan dekat ruang komen di bawah. Jadi saya rasa itu sajalah video saya yang mana saya dapat hasilkan untuk dipertontonkan kepada anda semua. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.